Kembali. Namun kita lihat bahwa ideologi negara di Indonesia bukanlah ideologi Islam, sehingga kita sebagai umat Islam harus dapat menyesuaikan ideologi tersebut dengan menerapkan syariat Islam dengan baik. Kita dapat bertoleransi dalam beragama, dapat beradab dalam berpakaian, beradab dalam berperilaku. Jika kita dapat menyesuaikan dengan seperti itu, saya yakin sekali bahwa Islam akan dipandang sangat baik oleh masyarakat dan dapat disegani oleh masyarakat. Thank you.
Jilbab, maka dia akan percaya dan menggunakan jilbab sebagai identitas pribadinya. Namun terkadang saya bingung dengan orang-orang Islam sendiri, para muslimah, menganggap bahwa jilbab itu hanya sebagai trend fashion, hanya sebagai penutup kekurangan mereka, hanya sebagai apa ya, penuntas kewajiban, bukan penuntas kewajiban, justru malah takut gitu. Takut bukan takut karena Allah, tapi takut karena orang-orang di sekitarnya, atau bahkan malu gitu ketika teman-temannya berjilbab. Maka dari itu saya apa ya, sedikit mengkhawatirkan gitu ya, bahwa fungsi jilbab yang sesungguhnya itu menjadi tidak murni kembali. Nah, contohnya saja seperti teman saya, dulu dia meragukan gitu, untuk apa saya berjilbab, apa ya, karena menganggap bahwa jilbab itu akan menghalangi apa ya, aktivitas sehari-hari dia, khususnya sebagai seorang siswa. Tapi ketika saya yakinkan, alhamdulillahirrahmanirrahim gitu, saya sangat bersyukur bahwa dia sudah menganggap bahwa jilbab adalah kewajiban seorang muslimah. Ya, demikian rumitnya gitu permasalahan jilbab, karena sekarang kondisi Islam khususnya di Indonesia menurut saya sangat mengkhawatirkan gitu. Hanya dalam satu segi saja bisa menghancurkan Islam secara keseluruhan, seperti itu. Sangat dikhawatirkan sekali. Itu banyak banget loh.